Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini liputan channel Jawa Saja adalah pada peringatan untuk acara tradisional, yaitu sedekah laut di Kabupaten Cilacap. Jadi sedekah laut ini itu biasanya dilaksanakan setiap bulan Suro, itu diambil di pasaran Kliwon. Karena untuk hari bulan Suro ini, itu pasaran yang ada di bulan Suro adalah adanya Jumat Kliwon, sehingga pelaksanaan ritual adat untuk sedekah laut atau larung jolen itu dilakukan pada Jumat Kliwon hari ini, yaitu tanggal 12 Juli 2024. Untuk pelaksanaannya dimulai dari alun-alun Kabupaten Cilacap. Kita lihat untuk para penonton dari berbagai lapisan masyarakat untuk melihat prosesi adat untuk sedekah laut. Ini di depan alun-alun atau di bundaran alun-alun, begitu antusias dan ramainya warga untuk melihat misalnya pertunjukan dan tradisi untuk larung jolen dari berbagai adat dan budaya di Kabupaten Cilacap. Kemudian ini di Pendopo Kabupaten, prosesi pembukaan telah kita mulai. Mari kita ikuti untuk acara prosesi sedekah laut ini, sehingga sampai nanti berakhir, semoga bisa memberikan manfaat kepada seluruh warga Cilacap, memberikan kemakmuran, karena ini sebuah doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang menguasai alam. Biasanya untuk prosesi ini, itu diketuai oleh nelayan, kemudian di inspektur atau oleh bupati, karena ini Bupati Cilacap tidak ada, sehingga PJ bupatinya yang menjadi inspektur atau pemimpin dalam tradisi sedekah laut. Kemudian untuk manggulonya ini itu di ampu oleh Bapak Tukiran ST. Beliau adalah pensiunan dari guru SD, di mana beliau sudah, saya melihat sudah tahun kedua ini beliau menjadi manggolo atau pemimpin pasukan dari iring-iringan atau pawai pada saat dari pendopo sampai ke titik nanti akhir pada pelepasan jolen di tengah laut. Inilah prosesi serah terima dari PJ Bupati Cilacap Awaludin Muri kepada manggolo atau pemimpin yang nanti akan mandegani dalam prosesi berjalan dari pendopo sampai ke tepi sungai atau samudera, yaitu biasanya di Teluk Penyu. Untuk pelaksanaannya dimulai tadi jam 8:30 untuk prosesi upacaranya, sehingga seluruh warga masyarakat dan dimanapun Anda berada, inilah kondisi terakhir untuk prosesi larung jolen yang diawali di Pendopo Kabupaten Cilacap di tahun 2024. Semoga semua warga Cilacap dari berbagai penjuru bisa melihat, dan dari masyarakat yang lain juga bisa melihat kondisi prosesi adat sedekah laut. Mari kita ikuti teman-teman. Semoga bermanfaat dari channel Jawa Saja. Matur nuwun. Dino iki dino risukrasih ing sasi suro. Mulo ingsun kadhawuhan nglarapake ngirap lan larung ana ing tengahing samudra jolen tunggul jolen-jolen liyane lan uga rampene. Mula yen kabeh wis samapta padha enggal budhalo marang isi ing samudra banjur kalarung ana ing tengahing samudra kidul. Kabeh mau minangka wujud puji syukur marang Gusti Kang Murbeng Kawasa kang wis paring mapirang-pirang rezeki, kesehatan, kasarasan, lan kabagyan marang kita kabeh, utamane
marang kadang-kadang ku nelayan kape mulo yen kape siogo dino iku go engson budake tumuju ing kisi ing samudro siogo 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 siogo. Jadi untuk prosesi pada saat dari pendopo menuju ke laut itu diiringi, satu adalah manggolo, di belakangnya adalah putri-putri ya, di mana juga diiringi kemudian putri domas sebagai simbol dari budaya Jawa. Bagaimanapun juga ini merupakan tradisi yang sampai hari ini masih dilestarikan, karena putri domas itu melambangkan sebuah pengiring dari wanita-wanita cantik ya, yang istilahnya domas itu artinya 8, bisa 800 atau mungkin 8, dan itu adalah cerita dari wayangnya Ramayana. Kemudian diikuti di belakangnya inilah jolen dari berbagai TPI ya. Ini adalah kepala sapi yang nanti akan dilaruh atau dikendangkan begitu, dihanyutkan di Samudra India ya, di Laut Selatan. Kemudian juga diiringi tumpeng robiong ya, sebagai simbol kemakmuran, karena pada dasarnya untuk sedekah laut ini adalah sebuah permintaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kondisi para nelayan dan laut sebagai mata pencaharian, sebagai daerah pesisir itu diberikan kemudian keberkahan dan rezeki yang melimpah. Kemudian ini adalah Awaluddin Muri sebagai pemimpin dari acara ritual adat, karena setiap tahun itu siapapun yang memimpin Cilacap dialah yang nanti akan menjadi istilahnya untuk memandu atau sebagai inspektur dan pemimpin upacara dan prosesi sedekah laut. Kemudian di belakangnya adalah para pejabat-pejabat dari Pemkab Cilacap, mulai dari Sekda atau mungkin sampai beberapa instansi. Karena ini Cilacap ini dijabat oleh PJ, maka bupatinya tidak ada, tapi oleh Bapak PJ tadi Awaluddin Muri. Kemudian di belakangnya para pejabat-pejabat yang lain. Kemudian diikuti di belakangnya dari berbagai instansi dan kelompok-kelompok nelayan yang juga membawa jolen sebagai simbolisasi ucapan doa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di dalamnya ini rumah dan di dalamnya adalah sesajen yang artinya juga merupakan doa ya. Nah, di dalamnya adalah simbol-simbol dari makanan, halo, simbol-simbol dari ada padi, ada berbagai jenis makanan. Itu adalah sebuah permintaan kepada Tuhan, semoga nanti Tuhan kemakmuran begitu, dengan tradisi pakaian-pakaian yang juga identik ya. Cilacap itu pakaiannya hitam ya, dengan pelangkon yang khas juga. Dan di belakangnya juga nanti diringi oleh berbagai kesenian-kesenian, mungkin tidak semuanya bisa tampilkan di sini ya, ada juga tadi barongsainya juga ada, namun kayaknya tidak masuk dalam list untuk view-nya. Dari berbagai kelompok masyarakat nelayan dan organisasi masyarakat itu tumplek kuah ya di pendopo Kabupaten Cilacap, yang nanti mengiringi perjalanan sampai di Laut Selatan. Bagi teman-teman yang barangkali ingin melihat prosesi yang di Laut Selatan, silakan untuk hari ini hari Jumat itu sampai dengan prosesi selesai, biasanya sampai jam 2 atau jam 3. Karena nanti jolen atau yang tadi dihanyutkan itu nanti akan dihanyutkan di tengah atau di pinggir samudra ya, itu sekitaran Teluk Penyu. Nanti akan dikendangkan itu di tengah laut.
sebagai ucapan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau karena orang nelayan-nelayan di seluruh pantai selatan itu juga mempercayai bahwa penguasa laut selatan itu juga salah satu yang harus dihormati sebagai penjaga laut selatan, sehingga sebagai nelayannya, seluruh warganya, keluarganya itu mendapatkan kemudahan pada saat mencari ikan. Ini tumpeng robyong ini juga dibawa oleh para bapak-bapak polisi ya, yang membantu prosesi jalannya upacara. Di belakangnya ini adalah Mbak dan Mas Cilacap ya. Ini yang biasanya menang di kontes untuk Mbak dan Mas Cilacap. Dan di belakang diiringi berbagai sekolahan, karena setiap sekolahan juga nanti ikut juga partisipasi memeriahkan acara ritual adat yang sudah berjalan bertahun-tahun ya sejak adanya Kabupaten Cilacap. Inilah yang bisa kami sampaikan di channel Jawa Saja. Minimal memberikan inspirasi pada teman-teman bahwa budaya kita tetap kita lestarikan, budaya kita tetap kita hormati, karena ini adalah milik kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang lagi yang akan melestarikannya. Selalu ingat kepada sejarah, karena sejarahlah yang akan misalnya kita menjadi manusia-manusia yang nanti akan bijaksana dan alim. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Inilah prosesi sedekah laut di Kabupaten Cilacap tahun 2024. Tepat di hari Jumat tanggal 12 Juli mulai pukul 8:30 tadi dimulai. Dari channel Jawa Jam ucapan terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.